sebelah kiri. Sebelah kiri lagi ya. Mana? Gede banget asli. Dan ini kita tuh kayak rumah hantu, terus kita drive thru gitu, nanti hantunya bakal ada di sekitar mobil kita. Terus sekarang kita udah ada di basement, itu udah kelihatan tuh ruangan Casablanca. Dan di sini oke, sahabat Queen, sekarang we're going in. Sekarang kita mau ke sana dulu. Tutup. Ada takut ya. Ade belum ada horornya. Ade takut. Ade belum kan. Gitu guys. Guys, ini di depan ada kereta wisata atau yang disebut odong-odong. Wisata. Ini nih di depan. Udah takut terus enggak ada apa-apa. Iya, takut lah, kita udah mau masuk. Dan ini dia kayak kalau pakai yang ini. Jadi kalau enggak ada yang enggak bawa mobil, dia bisa sewa ini, guys. Di depan. Oh, ini kita masuk ke dalam. Iya, Bu. Iya. Agak Marah. Ada setan, guys. Kamu nanti tutup kalau kamu takut. Oke. Kita mau masuk. Ini guys, ayo guys, kita mau masuk. Kita masuk ke terowongan. Apa ini? Klakson 3 kalinya udah. Udah. Adik tetap penasaran ya. Ibu takut. Adik. Wow. Takut. Serius, adik tahu ini manusia. Jadi kita dibilang nggak boleh liatin depannya, jadi kita akan liatkan reaksi kita aja ya, sahabat Queen. Yakin? Reaksinya gimana? Ada reaksinya gimana? Reaksinya nangis. Ada kunci kan? Jadi mereka nggak bisa masuk deh. Ini guys. Oke guys, we are going in. Oke. Kita masuk. Ada yang merem ya kalau ada takut ya. Ada yang serem gak sih? Ibu takut. Ini guys, oh my god, kita akan masuk ke dalam terowongan Casablanca. Ibu yang parno tau gak sih? Aku juga merinding. Guys, tanganku tremor, jadi maaf ya kalau rada goyang. Okay. Aku tremor tangannya guys, aku tremor. Astaga sih, lebih ke kaget ya guys. Apaan sih itu Queen? Wow. Ya Allah, apaan sih? Wow. Jangan dilihat. Oh. Bapak udah dikunci kan? Ada zombie. Oh my god. Ada malak ngakak.
Adek. Halo, Tom, Mas. Ada dia dari sebelah kanan. Guys, dia datang lagi. Oke, we're going in, we're going in. Siap-siap kita memasuki ruangan berikutnya. Adek enggak takut kan? Kan dia bohongan, Dek. Kita akan masuk ke ruangan berikutnya. Oh, ini Kunti ya? Tapi coba. Cantik tau kuntinya. Ada takut gak? Ini apa? Oh my god, takut jump scare lagi. Pak, aslinya kok panas ya? Karena kita teriak-teriak. Aduh, ayo siap-siap guys. Ada sebelah kiri lagi. Mana? Gede banget asli. Kok kayak Uncle O-nya dah? Kayak Uncle O-nya. Dia gede banget ya guys. Oh my god, kenapa dia ngikutin kita ya? Dia ngikutin kita ya. Oh my god. Mana sih? Why? Asli. Queen, kita masuk ke ruangan berikutnya. Ada apa lagi ini, Queen? Ini jendela apa lagi? Apalagi ini, ya Allah. Wah, kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Bukan kuntilanak merah. Itu kuntilanak merah. Namanya hantu gaun merah. Enggak, itu kuntilanak merah. Halo. Itu dong, Mbak. Ibu stres. Itu dia setan yang ngapain? Itu di sebelah ibu barusan. Gak mau dia ngapain? Bapak, bapak ini setannya asli laki semua, Pak. Aku kenapa ditunjuk, Mas? Mas, aduh. Apa? Bapak ini kayaknya pencet AC-nya. AC-nya kayak kepencet jadi panas. Satpamnya, pas satpam tuh, dadah. Nah, itu satpamnya mukanya hitam. Ada takut. Oh iya, ada tuh. Oh dia nih, Dek, bakuin, liatin dia dong, bakuin sebelah kiri. Aku takut. Oh my god. Kenapa sih, Mas? Ada masalah apa, Mas, sama kita, Mas? Iya, kenapa, gimana maksudnya? Jangan dong, aku takut loh. Wujud-wujudnya mereka. Jangan ikut, udah sempit banget, nggak bisa. Sahabat Queen, lihat mereka. Mereka di samping ibu loh. Oh, ibu itu apa lagi? Oh ini nenek-nenek, ini namanya kategorinya kalau begini apa, Pak? Nenek lampir. Ya Allah, sahabatku.
Iya. Serem banget sih kamu. Mamanya kece ya. Nenek, hati-hati ya, Nek. Gimana, Bapak jangan buka jendela dong. Males banget. Bapak serem, Mbak Queen takut sama yang mana? Itu ada perempuan lagi, guys. Sahabat Queen, itu rambut merah. Adek, yang ini sih serem sih. Ini rambut merah. Ini beneran cewek nih, guys. Kamu kenapa? Bapak lihat sini. Ini bilang apa? Buka. Aku buka dikit ya, aku buka ya. Jangan, Bapak. Kayaknya abis ini makan bakso enak atau ramen gitu. Aku sekarang lagi jantungan, guys. Sahabat Queen, apalagi sini ya Allah. Ini kayak masuk ke dalam. Ini apa ya sih sebenarnya? Waduh, itu apa lagi, Bu? Apaan lagi itu sih? Itu apa lagi di depan itu, Bu? Jadi ini setan-setannya. Astagfirullah. Oh, ini. Ini genderuwo nih jenisnya. Genderuwo. Oh my god. Ini di sebelah kiri apa? Oh, patung. Genderuwo. Itu dia ngikutin Ibu di sebelah kiri. Oh my god. Queen. Apa mas? Apa ada masalah apa sama aku? Ya Allah, dia nempel banget mbak ke pintunya mbak. Aduh, gak boleh dibuka, bilangin mbak. Mbak, ini maskernya gak ada yang pakai. Itu dia lagi ngapain? Oh my god, itu dia. Lihat deh, kayak tuyul. Sahabat Queen bisa lihat gak sih? Ini orang. Adi bubu ya? Enggak. Aduh, yang ini jangan pocong dong, males banget. Alhamdulillah. Udah guys. Udah selesai. Pocong! Ada pocong. Ya Allah. Yang mana itu jantung? Gimana deg-degan? Adik coba lihat adik. Adik takut deh. Takut banget. It's okay, mereka semua manusia, mas-mas. Enggak ada lagi. Aku tahu tiba-tiba drink. Kenapa makuin? Aku tiba-tiba di depan lagi drink. Oh my god. Jadi terowongan itu cuma berapa menit doang, guys? Jadi terowongan itu cuma berapa nanti? 15 menit doang. Iya, tapi 200.000. Tapi berasa kedua. Tapi akunya lagi tremor tuh, guys. Aku menurut aku yang paling serem itu. Tapi tau enggak, ini tuh bedanya karena kita di mobil kita ngerasa safe, tapi kalau kayak di tempat wahana-wahana yang kita masuk ke dalam sih emang ngeri ya. Sebenarnya kalau kacanya dibuka sedikit tuh lebih berasa. Aku sih gemeter banget sih ya. Udah kalau itu sekarang sahabat Queen nih, gimana perasaan kalian? Apakah kalian melihat setiap? Oke. Jadi tadi kan kita masuk terus tiba-tiba ada jump scare, dan yang paling banyak jump scare-nya di sini, ngetok-ngetok pintu saya. Help Ibu banget. Juga sih. Yang jadi paling kayak serem sih tadi dari semua setan itu adalah aku tetap ke kuntilanak serem. Kuntilanak merah kalau aku. Sama yang pekerja terakhir. Aku enggak tahu tuh yang ada tangannya yang kecil satu. Ya badannya. Iya, ya. Jadi sebelah aku terus ya Allah. Dan dia make up-nya emang serem banget, sahabat. Pak, aku paling ketawa pas di mana ya? Kita ke mui yang di atas aja yuk, Pak. Ya udah kayak gitu deh. Ini tuh udah minggu-minggu terakhir ya. Kita. So guys. Yang pakai odong-odong mah lebih stres itu.
Yang pakai itu Bu, yang pakai ini. Buka, benar. Oke, kita keluar ya. Oke, kita keluar, dadah. Ya sahabat Queen, selesai sudah kita trip ke terowongan Casablanca yang bikin jantung berdebar. Ini juga banyak banget yang request sebenarnya di komen Instagram, terus di DM, banyak banget Queen naik ke terowongan Casablanca gini-gini. Oke, aku menerima kita challenge kalian. Berani tapi akhirnya jantungan guys kita berdebar-debar. Cuma bohongan doang. Iya, cuma bohong. Itu kostum. Nah, itu pintar. Serius? Tadi ada berani? Merem. Berani merem tadi ya? Iya. Gimana kalau kita masuk lagi sampai jalan kaki? Iya, yuk. Ade mau? Yuk, ambil jalan. Ade nanti dimakan. Dimakan? Kan enggak dimakan. Ade mau coba? Mau, yuk. Oh iya, enggak. Oke, siap. Tadi sampai nangis sama mau etan. Kita sekarang kita pergi ke mall. Makasih ya sahabat Queen udah nonton vlog yang paling menyeramkan kali ini. Udah lama kita gak bikin vlog. Iya, vlog horor. Ini bukan drama tapi ini vlog. Tadi kita gak bisa apa namanya banyak-banyak. Iya, banyak-banyak shoot karena peraturannya gak boleh. Benar. Jadi kita ambil ekspresi-ekspresi kita dan menceritakan gimana wujud mereka. Tapi yang paling aku takutin tadi ke anak tadi, merah tadi semua, dan hantu yang paling terakhir yang kagak ada tangannya. That's so scary. Terus yang paling ngarak tadi ada kuntilanak gitu banget. Mirip Pangkal Onceng, aku bilang mirip Pangkal Onceng, mirip Pangkal Onceng. Tadi takut gitu. Kuntilanak sama pocong. Pocong ada takut ya? Iya. Terus tadi pocongnya tiba-tiba keluar dari bawah ya deh ya. Semua pada buka pintu, buka pintu. Tapi ada kenapa gak buka pintunya? Nanti ditakut-takutin saya. Tapi ada kenapa gak tutup buka mata? Ya dia tutup mata. Kan ada takut. Iya, ibu juga takut kok. Oke, sahabat Queen. Itulah vampir itu mah hantu luar negeri, adek. Tapi tadi itu hantu Indonesia ternyata emang menyeramkan ya guys. Iya, ada nenek lampir, terus ada apa lagi tadi? Nenek lampir. Oh, itu juga serem. Hantu pecel lele. Nenek lampir tadi ibu takut. Jadi sebelah ibu ngeril, rambutnya putih. Terus ya, tadi yang bikin tegang adalah mereka tuh suka banget nemplok di dinding. Iya, dan yang paling tegak sih tiba-tiba di depan pintu sini nih. Di depan pintu tiba-tiba tuh kan masih ada cap tangannya. Di depan pintu banyak bekas badannya mereka di mobil kita, Dek. Nih guys, sampai ada bekas-bekasnya di sini sahabat Queen. Dia soalnya di jump scare dari luar, jump scare dari sini, nempel, jump scare dari cicak. Terus akhirnya tapi salut ya sama hantu-hantunya ya. Iya, berusaha menakut-takutin walaupun kita tahu mereka bohong. Iya, tapi tadi ada aja aku masih takut. Tadi ada paling takut sama zombie. Oh iya, ada yang zombie ya. Zombie serem juga. Banyak, banyak banget. Pokoknya buat jadi pengalaman oke lah ya. Oke, di sini seru. Kita mungkin selesai sudah hari ini pergi trip ke terowongan Casablanca. Semoga makasih buat makasih udah nonton. Semoga kapan-kapan lagi kita bisa bikin vlog yang seru lagi. Dadah, I love you. Thank you. Ayo kita ke mall. Ayo jalan-jalan. Ayo.